Bicarakan baik-baik tentang masalah pernikahan. Ini perjuangan, ini pertempuran. Ini tantangan terbesar di dalam hidup. Gak bisa kita mengandalkan ijazah SMA kita, ijazah S1 kita, ijazah S2 kita, ijazah S3 kita. Surga tidak murah. Surga tidak gratis. Kalau surga saja tidak gratis, bagaimana cinta kita, kita bawa sampai ke surga? Jadi membawa diri sendiri saja ke surga itu mahal, apalagi bawa istri. Hadirin, kelas bisnis atau first class Garuda Indonesia itu mahal, apalagi kalau antum berangkat bareng istri. Gak mungkin antum pangku-pangkuan tuh, gak mungkin. Bang, dua orang bang pangkuan, kan gak mungkin. Itu first class Garuda. Lalu anda mau surga gratis? Mustahil. Nabi yang mengatakan ala inna silatallahi al-ghaliyah, anna inna silatallahi al-jannah. Ketahuilah, yang Allah tawarkan itu mahal. Ketahuilah, yang Allah tawarkan itu surga. Kamu udah bawa diri aja setengah mati masuk surga, apalagi bawa istri, apalagi ngajak suami, terus anak. Kalau anaknya satu, kalau 17, subhanallah. Kalau kita masuk ke dunia pernikahan tanpa persiapan sama sekali, gak ada belajar sama sekali, hanya mengatasnamakan cinta, hadirin, itu talbisu iblis, itu tipu daya iblis. Gak bisa. Harus belajar.